Film diawali dengan kedatangan seorang wanita bernama Sarah ke sebuah asrama universitas. Setelah mengambil kunci kamar pada petugas asrama tersebut, Sarah pun bergegas menuju kamar nomor 316 yang akan ditempatinya. Tak lama kemudian, di situ Sarah berkenalan dengan mahasiswi lainnya yang bernama Tracy. Pada malam harinya, ketika Sarah sedang menunggu kedatangan teman sekamarnya, Tracy mengajaknya ke sebuah pesta. Meskipun saat itu Sarah coba menolak ajakan tersebut, akan tetapi dia pun akhirnya berangkat karena Tracy terus memaksanya. Singkat cerita, tibalah mereka di pesta tersebut. Di sana mereka pun minum-minum dan ajojing bersama sambil dihibur oleh sebuah band. Lalu kemudian, saat Sarah mengambil anggur merah, secara tidak sengaja dia bertabrakan dengan seorang pria tampan yang bernama Stephen. Seketika anggur merah yang dipegang Sarah pun tumpah ke badannya. Stephen pun tentu langsung meminta maaf. Ketika Sarah sedang berbincang-bincang dengan Stephen, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan tingkah Tracy yang meresahkan karena mabok parah. Melihat hal itu, Sarah dan Stephen pun membawa Tracy pulang ke asrama. Sesampainya di sana, Sarah yang sepertinya menyukai sosok Stephen, secara tiba-tiba dia mencipok bibir Stephen. Dan setelah itu, sambil nyerengeh, Stephen pun pergi. Setelah kepergian Stephen, Sarah pun pergi ke kamarnya. Sesaat setelah memasuki kamar, Sarah kembali dikejutkan dengan keberadaan seorang wanita berambut pirang yang bernama Rebecca, yang akan menjadi teman sekamarnya di asrama tersebut. Keesokan harinya, Sarah diajak oleh Rebecca yang baru saja dikenalnya untuk jalan-jalan ke toko buku. Di toko tersebut, Sarah mendapat telepon dari mantan pacarnya yang bernama Jason. Namun, Sarah kelihatan tidak senang saat Jason menelponnya. Melihat hal itu, Rebecca pun mulai kepo kepada Sarah. Tanpa ragu, Sarah pun bercerita singkat tentang hubungannya dengan Jason. Singkat cerita, pada suatu hari Rebecca dikenalkan oleh Sarah kepada Tracy dan Kim. Namun di sana Rebecca terlihat tidak menyukai mereka. Tracy and Kim, this is my roommate Rebecca. What can we call you? How about Reba? I like Rebecca. Setelah itu, Sarah pergi ke sebuah kelas desain yang dipimpin oleh Profesor Robert. Dia pun kemudian menemui Profesor Robert dan mendaftarkan diri. Meski pada awalnya Sarah ditolak karena kelas desain sudah penuh, namun setelah dipertimbangkan akhirnya Sarah diterima. Beberapa hari kemudian, setelah pulang berolahraga, Sarah menemukan seekor anak kucing di pinggir jalan. Karena merasa kasihan, kemudian Sarah membawanya ke kamar asrama. Walaupun sebenarnya dia tahu hal itu melanggar aturan asrama. Sesampainya di kamar, Sarah memperlihatkannya kepada Rebecca. Dan tanpa diduga, ternyata Rebecca pun senang dan mereka berdua sepakat untuk memelihara anak kucing tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Sarah kaget karena saat itu Rebecca mengenakan kalung miliknya. Sarah pun kelihatan tidak senang karena Rebecca berani memakai kalung tersebut. Karena kalung itu adalah barang pemberian almarhum kakaknya. Namun saat itu Sarah pun akhirnya memaafkan perbuatan Rebecca. Is that my necklace? I don't buy anything of mine except for this. I'm sorry. Cerita berlanjut pada Rebecca yang mulai menunjukkan sifat anehnya.
Pada suatu malam, Tracy dikejutkan dengan Rebecca yang tiba-tiba berada di depan pintu kamarnya. Saat itu Rebecca menatap Tracy dengan penuh kebencian dan pergi begitu saja. Rebecca. Keesokan harinya, Tracy memberitahukan hal itu dan memperingatkan Sarah bahwa ada yang salah dengan Rebecca. Kemudian Sarah yang penasaran pun menanyakan hal itu langsung kepada Rebecca. Dan tentu saja Rebecca tidak mengakuinya. Tracy said something about you scared her. What? She was racing to the bathroom like she was gonna... Pada malam berikutnya, ketika Tracy sedang mandi, tiba-tiba lampu di kamar mandinya mati. Selain itu, Tracy juga merasa ada seseorang yang datang menghampirinya. Setelah beberapa saat dia kebingungan, kemudian lampu kembali nyala, dan dia pun kembali melanjutkan mandinya. Namun tiba-tiba, Tracy diserang oleh seorang wanita yang tidak lain adalah Rebecca. Di sana Rebecca mengancam Tracy agar segera menjauhi Sarah, karena Tracy dianggap berpengaruh buruk terhadap Sarah. Setelah kejadian itu, Rebecca pun kembali ke kamarnya. Namun pada malam itu dia kelihatan gelisah karena menunggu Sarah yang tak kunjung pulang. Beberapa saat kemudian, akhirnya Sarah pun pulang diantar oleh Stephen. Lalu secara tidak terduga, tiba-tiba muncul Rebecca dan memarahi Sarah karena Sarah tidak menghubunginya. Dia kelihatan tidak suka dengan kedekatan Sarah dan Stephen. Melihat hal itu, Stephen pun pergi dan merasa ada yang aneh dengan kelakuan Rebecca. Where were you? I'm calling and calling. You got a curfew? No. Singkat cerita, pada malam berikutnya Sarah diajak pergi ke kamar kosan Stephen. Dan di sana mereka pun melakukan kegiatan pembenihan. Bersamaan dengan itu, Rebecca yang gelisah menunggu kepulangan Sarah dikejutkan dengan suara telepon yang berdering di meja Sarah. Setelah dia lihat, ternyata itu panggilan dari Jason, mantan pacar Sarah. Rebecca kemudian mengangkat panggilan tersebut dan berpura-pura menjadi Sarah. Dan bodohnya, Jason percaya bahwa yang berbicara dengannya adalah Sarah. Setelah itu tanpa diduga Rebecca mulai menggoda Jason dan melakukan aksi colok-colok lubang sendiri. Setelah puas, kemudian Rebecca menyuruh agar Jason berhenti menghubungi Sarah dan menutup telepon tersebut. Beberapa hari kemudian, Sarah mengunjungi tempat sahabatnya yang bernama Irene. Dia berniat untuk menitipkan anak kucingnya di sana. Karena pada hari sebelumnya, dia mendapat teguran dari petugas asrama. Tapi karena kesibukannya, Irene pun tidak bisa menerimanya. Namun pada saat itu, Irene menawarkan agar Sarah mau tinggal bersamanya dan diperbolehkan membawa anak kucing tersebut. Mendengar hal itu tentu Sarah sangat senang, lalu dia pun memberitahu Rebecca. Dan saat itu, Rebecca pun terkejut sekaligus sedih mendengarnya. You wanna move? Pada suatu hari, jiwa psikopat Rebecca pun muncul. Menganggap bahwa anak kucing tersebut yang membuat Sarah ingin pindah dari asrama, dengan keji kemudian Rebecca membunuh anak kucing tersebut. Lalu, dia berbohong kepada Sarah dengan alasan anak kucing tersebut telah kabur. Semenjak saat itu, Rebecca terus menyingkirkan orang-orang yang dekat dengan Sarah, termasuk Profesor Robert yang berusaha mengganggu Sarah. What's wrong? My design professor just kissed me. I'm here for you.
right? You're not a student of mine. Singkat cerita, tibalah waktunya liburan Thanksgiving. Mengetahui Sarah yang tidak akan pulang dan memilih untuk pergi ke rumah Stephen, Rebecca kemudian melakukan hal gila dengan sengaja melukai dirinya sendiri. Hal itu dia lakukan untuk membuat Sarah kasihan padanya dan mau menghabiskan liburan tersebut di rumahnya. Dan benar saja, saat itu rencananya berhasil. Sarah yang merasa kasihan kemudian menyetujui untuk menghabiskan liburan di rumah Rebecca. Tak lama kemudian, Sarah dan Rebecca pun berangkat. Sesampainya di rumah Rebecca, mereka langsung disambut oleh kedua orang tua Rebecca. Pada malam harinya, saat mereka makan malam bersama, di sana Sarah melihat hubungan antara Rebecca dan ayahnya yang kurang harmonis, tapi dia pun berusaha untuk mengabaikannya. Namun, ada kejadian yang membuat Sarah bertanya-tanya pada malam itu. Saat Sarah terjaga dari tidurnya, dia kemudian turun ke lantai bawah. Dan di sana, Sarah melihat Rebecca yang sedang berbincang serius bersama ayahnya. Keesokan harinya Rebecca mengajak Sarah untuk berjalan-jalan. Tapi sebelum berangkat, Sarah yang sedang menunggu Rebecca di lantai bawah kemudian berpapasan dengan ibu Rebecca. Di sana, ibu Rebecca sempat bertanya singkat kepada Sarah tentang obat yang biasa Rebecca minum. Di sana Sarah ngahuleng karena dia tidak mengetahuinya. Hal itu kemudian membuat Sarah bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi kepada Rebecca. Hi. Rebecca's doing really well. She's doing good. You girls have a wonderful time. Singkat cerita, setelah menghabiskan liburan, Sarah dan Rebecca pun kembali ke asrama. Lalu pada suatu hari, Rebecca berpamitan kepada Sarah untuk pergi ke studio. Setelah Rebecca pergi, Sarah yang masih kepikiran ucapan ibu Rebecca kemudian menggeledah laci milik Rebecca. Lalu di situ pun Sarah menemukan sebuah obat. Bersamaan dengan itu, Sarah juga dikejutkan dengan kedatangan Stephen ke kamarnya. Setelah mereka mencari tahu di internet, mereka terkejut karena obat tersebut adalah untuk orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Mengetahui hal itu, Sarah pun berpikir untuk segera pindah ke tempat sahabatnya, Irene. Keesokan harinya, Rebecca berniat untuk membuat sebuah tato dan meminta Sarah untuk mengantarnya. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu studio tato. Dan Rebecca pun langsung masuk ke ruangan studio tersebut. Sementara Sarah saat itu menunggunya di luar. Setelah beberapa waktu, Rebecca kemudian keluar dan menghampiri Sarah. Lalu dia memperlihatkan tatonya kepada Sarah. Saat itu Sarah merasa terkejut, karena tanpa diduga, Rebecca membuat tato yang sama dengan miliknya, yaitu tato bertuliskan nama Emily yang tidak lain adalah nama mendiang kakak Sarah. Tak hanya itu, Rebecca pun minta agar Sarah memanggil dirinya dengan nama mendiang kakaknya tersebut. Dengan perasaan marah, kemudian Sarah pun pergi meninggalkan Rebecca. Lalu setelah kejadian di studio tersebut, Sarah memutuskan untuk segera pindah dari asrama. Saat itu dia memutuskan untuk menetap sementara bersama Stephen karena Irene saat itu tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, saat Sarah berada di perpustakaan, Sarah mendapatkan sebuah pesan dari Irene.
Dia diminta untuk segera datang ke kediamannya karena Irene membutuhkan bantuan. Sarah pun kemudian bergegas pergi ke kediaman Irene dan menelpon Stephen untuk segera menyusulnya. Sesampainya di kediaman Irene, Sarah langsung menuju ke kamar Irene. Di situ Sarah mendapati Irene yang sedang disekap dengan mulut terlakban. Saat hendak menghampiri Irene, Sarah dikejutkan dengan kemunculan Rebecca sambil menodongkan pistol ke arahnya. Tak hanya itu, sambil meluapkan kemarahan, Rebecca pun membeberkan semuanya bahwa dia telah menghabisi semua orang yang selama ini coba mendekati Sarah. Sambil ketakutan, saat itu Sarah berusaha menenangkan Rebecca. Namun bukannya tenang, saat itu Rebecca langsung menghampiri Irene yang tak walakaya. Dia berniat untuk menghabisi Irene di depan Sarah. Namun Sarah kemudian berusaha mencegahnya. Lalu, terjadilah baku hantam antara Rebecca dan Sarah hingga pistol yang dipegang Rebecca pun terlempar keluar kamar. Saat Rebecca berniat mengambil pistol tersebut, Sarah langsung menutup pintu dan menguncinya. Lalu, Sarah mencoba membebaskan Irene dan berniat melarikan diri melalui jendela. Namun tak berapa lama, Rebecca berhasil membuka pintu kamar tersebut. Saat Rebecca hendak menembak Sarah, tiba-tiba datanglah Stephen dan langsung merobohkan Rebecca. Lalu Stephen pun menorong Sarah yang akan terjatuh dari jendela. Namun tiba-tiba, Rebecca kembali bangun dan menyerang Stephen dari belakang. Seketika Stephen pun ambruk tak sadarkan diri. Di situ Rebecca dan Sarah pun kembali baku hantam. Hingga pada satu momen, tangan Sarah berhasil meraih sebuah pisau. Tanpa berpikir panjang, kemudian Sarah pun langsung menancapkan pisau tersebut ke punggung Rebecca dan akhirnya Rebecca pun tumbang. Lalu film pun selesai. Thank you.